Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Razli Rasmi. Dan kalau korang baru dekat channel ni, jangan lupa subscribe. Tekan butang kat bawah tu, tak susah pun tekan. And kalau korang belum tengok video-video aku yang sebelumnya, apa kata korang check out video-video aku yang sebelumnya, okay? So hari ni aku nak bercerita mengenai 5 essential things yang korang perlu ada sebelum korang masuk matrik. So okay, kenapa aku nak share ni? Sebab ramai yang tanya aku macam, nak bawa apa masuk matrik? Perlu ke bawa buku lama-lama, nota lama-lama? So aku rasa yang paling penting adalah 5 benda ni. Yang pertama adalah calculator 570ES. Sebab nanti kalau korang masuk matrik, adalah digalakkan untuk korang pakai calculator, bukan calculator SPM, tapi calculator 570ES yang warna kelabu tu. So sebab nanti bila korang masuk, bila korang tak beli, baru korang tahu korang kena beli. So waktu tu memang akan sold out habis-habisan calculator tu. Macam aku dulu tunggu dekat sebulan, even dekat tempat aku sendiri, even macam aku datang kat matrik, lepas tu kat matrik habis. So aku kena balik, sebila aku balik rumah aku nak beli, kat kawasan rumah aku tu pun habis. Sebab memang orang akan berebut calculator tu. Okay, yang kedua adalah test pad. Test pad ni sangat-sangat penting, dan kalau korang beli banyak pun tak rugi. Sebab korang akan pakai sekurang-kurangnya setahun lah untuk yang PST. Kalau PDT pakai 2 tahun. So memang korang akan selalu guna test pad. Especially korang nak buat lab report. Lab report bukannya sehelai dua, kadang-kadang boleh 10 lay. Tengok eksperimen yang kadang-kadang memerlukan banyak table. Paling maksimum, paling minimum 4 ke 5 lay, boleh pecah ke 10 lay. Tu boleh tengok lagi kalau tulisan korang besar-besar kan. Okay, yang seterusnya adalah A4 paper. A4 paper ni tak adalah macam sepenting ataupun sekerap kita akan guna macam test pad. Tapi A4 paper ni kita akan guna especially kalau kita buat lab report bio. Sebab lab report bio kalau menggunakan drawing, kalau kita nak draw apa-apa specimen ataupun apa yang kita nampak dekat mikroskop, kita akan guna A4 paper instead of test pad. Sebab benda ni memang prosedur dia, and yelah, nampak proper lah kalau kita guna A4 paper. Sebab tak ada line-line tu kan yang dekat test pad tu. And tu memang dia punya prosedur untuk buat gunakan A4 paper. Yang seterusnya adalah buku nota. Buku nota ni, okay, contoh korang ambil 4 subjek kan. So kalau korang ambil 4 subjek, maksudnya korang kena ada setiap satu subjek tu satu buku nota, at least untuk gunakan dalam tutorial. Sebab okay, sebab kalau korang tak ada buku nota, a bit susah kalau korang guna paper. Boleh guna paper, tapi dia akan, korang akan rasa macam nanti terlampau banyak paper dan korang susah nak handle paper-paper. Sebab dalam dekat lab, dekat lecture pun korang akan guna paper, lecture notes apa semua. So kita nak minimiskan paper, and kita nak senang, kita beli buku untuk setiap tutorial. Okay, tapi untuk subjek-subjek yang melibatkan yang ada lab macam bio, kimia, physics, korang kena lebihkan satu. Sebab korang akan ada jotter book ataupun buku conteng. Jotter book adalah buku catatan di mana korang akan catat dulu prosedur ataupun apa yang korang faham mengenai eksperimen yang korang akan buat. So basically dekat matrik, bila ada jotter book, korang akan buat benda-benda, buat dulu prosedur tu terlebih dahulu dalam jotter book. Korang tak kisah pun cantik ke tak cantik ke, asalkan korang faham apa yang korang kena buat sebelum korang masuk lab. So jotter book ni sangat penting. Sebab kadang-kadang lecturer sangat strict, kalau korang tak buat jotter book, korang tak boleh buat eksperimen. Sebab korang tak faham pun apa yang korang nak buat. So you have to buat jotter book dulu. Buat dulu summary apa yang korang perlu buat waktu eksperimen. And lepas tu baru korang boleh masuk dan korang teruskan eksperimen korang. So sangat-sangat penting ada jotter book. So okay, jotter book ni perlu besar ke kecil? Ambil je buku kecil kalau korang rasa macam benda tu tak kisah pun jotter book besar atau kecil. Yang penting korang ada buku untuk korang catat apa yang korang perlu buat waktu eksperimen tu. Dan seterusnya adalah file. File sangat-sangat penting. Sebab macam aku cakap, dalam lecture kita akan banyak lecture notes, dan kebanyakan lecture notes tak dibukukan. Sebab kebanyakan lecture note dia akan bagi ikut bab, topik. So bila dah keluar topik ni, baru kita akan beli lecture notes tu dekat kedai siswa ataupun kedai photostat. Jadi bila kita dah terlampau banyak, even macam bayangkanlah 4 subjek, 4-4 dia tak bukukan. So macam terlalu banyak, nanti kita susah nak arrange kita punya topik ataupun kita punya subjek mengikut
lecture notes kita. Jadi apa yang kita perlu buat adalah sediakan file. Tak perlu file yang mahal pun. Beli file yang RM1 tu je. Beli yang RM1 yang boleh. Janji kita boleh asingkan ikut kita punya subjek. So bila contoh macam kita hari ni ada lecture fizik. So macam aku dulu lecture fizik. So sediakan file untuk fizik. And bila lecture note je, bila dah ada je, simpan dalam tu. Sebab kadang-kadang lecturer akan suruh kita refer topik yang sebelum tu. Kadang-kadang kalau topik tu berkait dengan topik yang sebelum, lecturer akan suruh refer. And then waktu tu macam kalau kita tak bawa, katakanlah kita bawa untuk topik tu je, sangat susah, sangat-sangat susah. So apa kata kita satukan, nanti senang. Kalau nak dekat final kita nak refer balik, kita just ambil je file tu. So itulah 5 perkara penting yang perlu korang ada, yang aku rasa sangat-sangat berguna sebelum korang masuk matrik. Dan at least korang, sebagai korang punya persediaan asal, persediaan awal sebelum korang melangkah masuk ke matrik. So nak masuk matrik tak lama lagi, lagi sebulan. So aku doakan yang terbaik untuk korang. Dan ya, jangan risau kalau korang rasa korang takut untuk masuk matrik. Jangan takut, jangan. Memang perasaan takut tu memang normal lah. Aku dulu masuk pun takut juga. Sebab macam kita, kadang-kadang kita rasa diri kita rendah sangat, tak pandai apa semua. Tapi jangan risau, sebab InsyaAllah korang akan boleh hadap dengan baik. So itu je daripada aku untuk hari ni. So jangan lupa untuk share, like dan subscribe video ni kalau korang rasa berguna. And ya, yeah, kalau korang ada apa-apa soalan, boleh letak kat komen. Okay, see you in the next video. So thank you, bye.